Hey, welcome back to the channel. If you're fun, mantap. Okay guys, so hari ni kita nak main satu game, iaitu game gambar siapa muncul perlu jawab jujur. So dia akan jawab jujur, dia akan pilih mana gambar. Contoh siapa yang paling handsome, dia pun angkat. Contoh yang ni, so dia kena pilih. So game ni kita pernah main dah, dua kali dah kita main game ni. Tapi kali ni kita nak main pula. So kita tengok sekarang, so mesti ada perubahan kan. So soalan-soalan panas akan dikemukakan. Let's get started. Okay guys, saya akan cabut dulu mula-mula untuk orang yang pertama yang kena jawab. Fira, silakan. Okey, Fira, soalan ni simple je. Siapa di antara sulung atau anik yang paling layak untuk menjadi teman hidup Fira? Tak layaklah aku ni. Tak layaklah aku. Pilih satu. Nak pilih hak ni, aku tak layak untuk dia. Nak pilih hak ni tak layak untuk aku. Gana kita? Hak ni lah. Damn, nyatakan sebab. Sebab Fira tak layak untuk Long eh. Pada mulanya ku sangka dirimu yang terbaik untuk diriku. Kita kena layak, jadi layak untuk orang lain lah, gitu. Okay, thank you. Mimi, yeah. Okay Mimi, di antara dua gambar di hadapan Anik dengan Riz, siapakah yang paling baik bagi Mimi? Dua-dua sahu. Ni pun ada gewe, ni pun ada gewe. Anik, nyatakan sebab kenapa pilih Anik yang paling baik daripada Riz. Walaupun dia garang, tapi hati dia baiklah. Hanya Tuhan saja yang tahu. Lamin, ya. Okey. Di antara lima gambar tu, sebab Afiq dengan Aiman tak ada kat sini, jadi lima gambar housemate tu, siapa yang paling mu tak harap untuk jaga rahsia mu? Susah leh jaga belakang. Paling-paling mu rasa lah. Paling leh. Syahrul Nizam. Kenapa? Nak ada gapo je sama je semua. Cuma ni kalau kakak Maria aku boleh minta maaf pula. Relik. Okey, alright, pilih gambar. Syahrul Nizam. Siapa mu lagi sayang? Aku dah sedar. Aku dah sedar. Pandai pilih dua ni. Oh, tak pilih Lam ni. Sayang kita hayat belaka leh. Paling-paling. Bukan setakat dua ni, semua. Paling-paling. Eh, tak kita duk kapur dua ni. Ha. Pilih satu je. Gini tak boleh? Pilih satu je. Dia sebenarnya sama lah. Cuma Bak Long daripada dulu lagi dia tolong aku. Boy. Dia baru. Sakit segera tak dihargai. Maaf, boy. Sama macam Lam sebab boy. Aku boleh minta maaf apa ni? Okay, alright. Thank you. Ani. Okay, ni ada dua gambar di hadapan. Di antara sahabat atau cinta, yang mana mu pilih? Sahabat atau cinta? Nyatakan sebab. Nyatakan sebab sahabat ni kena anak ayat dia semua cukup lekat lah. Kalau jadi kalau sahabat tu nak kau kau cinta mu, sahabat nak kau cinta ke? Tak apa, aku bagi untuk sahabat aku bagi. Insan tak sempurna yang inginkan kasihmu tapi dapatkah kasih. Ya, walaupun hati terluka. Walaupun hati terluka. Eh, terluka kuat dah. Alipay.
Okey, Ali Irfan. Andai kata anda dikendaki membuang salah satu dari tiga talent perempuan anda, siapakah yang anda harus buang? Anda, aku nak mainkan. Pilih satu, pilih satu, pilih satu. Paling laki boleh, paling laki. Oh, paling laki. Paling laki, paling laki. Udah kena konteng lah. Udah kena konteng lah. Sorry, sorry. Ini konteng je. Sorry, Syah. Konteng lah. Okay, jatuhkan sebab. Okey, sebab dia lama dah dalam AI. Jadi mungkinlah kita we perlu wear baru dah. Dia hampir setahun dah. Ya. Mimi. Syah Mimi. Mari kita jumpa Syah Mimi ke hadapan. Okey, Mimi, jika hanya tinggal dua orang ini sahaja di muka bumi ini, siapakah yang anda bakal berkahwin? Berkahwin? Ni memang dah last, tak ada pilihan kan? Ya, yeah, tinggal dua orang di dalam dunia. Dalam dunia? Dalam dunia, di sini ya. Ya, nyatakan sebab. Walaupun dia tak sekacak mana, tapi dia menghiburkan Mimi ya. Ya, okey. Buat saja tu dalam kenyamanan, rasa bahagia dalam kepelukan. Genggam sapu tangan yang pernah kau lepaskan, karena miliki kuasa tahu apa arti dari. Isha. Okey, Isha, soalan yang sama. Jika terdapat dua orang ini sahaja di dunia ini, siapakah yang anda akan kahwini? Tak ada pilihan lah, Aira. Laming lah. Laming, nyatakan sebab. Sebab kenapa? Kena tinggal gawe, tak apa. Isha ganti gawe ya. Okey, terima kasih. Oh, wow. Jadi mengangkat dah. Okey, di antara gambar lelaki AI team tu, siapa lelaki yang mulut paling tak ada insurans? Nyatakan sebab. Memang mulut pun tak ada insurans. Ini sebabnya. Boylah, ya. Yeah. Di antara mereka dua, siapa yang merasa lebih serasi denganmu? Lebih serasi dengan aku? Isha, nyatakan sebab. Ah, boy selesa je dengan Isha. Selesa, serasi lah tu, selesa kan? Okay, thank you. Sulum. Di antara dua gambar di hadapan, Fira atau Tia, siapa yang boleh membuatkan Long jatuh cinta? Sikit otok weh. Berapa muka nak sama dua-dua ni? Ah, ni ko. Tia, ya. Nyatakan sebab. Long rasa Tia ko, apabila Long duduk dengan Tia ni, Long rasa tenang. Ha, sebab Tia ni banyak tolong Long dalam konten. Mungkin Tia aku boleh buat Long jatuh cinta. Senyum tawamu, riak wajahmu, sungguh ayu. Andai ku ingin berterus terang pada. Lagi pula kira-kira Cuni Ani. Ani. Okey, ni di antara enam orang di hadapan, siapakah bagimu adalah fake friend? Oh. Tak ada fake friend. Tolong aku nak aku nak pilih apa ni? Pilih apa? Sulam. Nyatakan sebab dia fake. Ha? Nyatakan. Sebab dia fake? Aku tak tahu be, sebab tak ada pilihan dia jadi last orang aku balik, jadi gerai aku dia. Dia tahu kakak dia.
Okay, thank you. Riz. Okay, Riz. Siapa paling kelakar dalam tiga orang ni? Perempuan. Paling kelakar? Fira. Nyatakan sebab. Sebab dia dah terikut orang ni. Kan cik kosil lah budak ni lah ni. Okay. Lah, Ming. Silakan. Okay, Ming. Jika mu adalah leader AI team, siapa yang mu akan buang? Nama mu ada. Wika aku sangat salah tengok dia. Sorry. Minta maaf awal-awal dah. Konten. Hei. Fira, nyatakan sebab. Sebab tadi aku leader banyak tak? Dia sok mengajak aku gocoh tak lah ni. Jadi kali tak boleh lah, ajak gocoh dengan leader gitu. Aku buat eh. Okay, thank you. Okay guys, so itulah dia beberapa tadi soalan panas-panas je semua soalan ni. Ini sebab pilihan je guys, tak ada offer apa semua pun. Maksudnya tak ada sakit hati ke apa semua. It's just for fun. Okay, sehingga kita jumpa lagi pada next episode. Sorry, Papan. Tarik Papan. Bye-bye channel. Have fun. Ah, mantap.